dilalah imak adalah masalah ilat yang ketiga. Masalah ilat yang ketiga. Kalau definisinya, iktiranil wasfi malfudi bil hukmi. Sifat yang ada dalam hadis atau Al-Quran menyertai dengan hukum. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa illa bi'an dalal lafdu ala ma usida bihi wa lam yatawaqqaf ala idmarin fadalalatu imain ay fadalalatu lafdi ala dhalika tusamma dalalata imain wa tusamma tambihan wa sayati bayanuhu ma'a mitalihi fil qiyasi fi maslakil thalithi min masalikil ilati wa dhikruhu huna min ziyadati wa ulima min ta'biri bihiya duna ta'birihi bil mantuqi anna hadihil dalalati dalalatil salati min qismi dalalatil irtidami id al-mantuku yang kasimu ila sarihin awairuhu fasarihu dalalatan mutabakati watadamuni wa gairuhu dalalatul irtidami wahia tangkasimu ila dalalatil salati fa'in kulta dalalatul insani ala qabilil ilmi masalan min ayi adalalati kultu min dalalatil isyarati fima yadha. Dan jika tidak, dengan bahawa menunjukkan lafaz di atas me yang dikasarkan ianya lafaz dengan nyama dan tidak terhenti ianya lafaz di atas mentakdirkan sesuatu kalimat nisa maka dilalah imak ai artinya nisa maka bermula dilalah lafaz di atas demikian yaitu ma qusida bihi itu dinamakan ianya dilalah akan dilalah imak waktu sama dan dinamakan ianya dilalah akan tambihan jangan tidur wasayati bayanuhu selagi datanglah bayan penjelasan imak beserta contohnya imak pada qiyas pada masalik yang ketiga daripada masalik-masalik ilah wa dhikruhu dan bermula sebutnya imak huna di sini itulah daripada tambahanku wa ulima dan dimaklumkan orang dari perkataanku dengan apa aku berkata dengan kata hiya ketiadaan perkataannya musannif kitab asal dengan apa perkataan musannif kitab asal dengan kata al-mantuqi akan apa dimaklumkan akan bahawa ini dilalah yang tiga itu dari pembagian dilalah irtidam. Kenapa alasan? Alasannya karena bermula mantuk
itu menerima bagi ianya mantu kepada sarih dan gairunya sarih. Maka bermula sarih itulah dua dilalah mutabakah dan tatamun. Dan bermula selainnya sarih itulah dilalah irkidam. Wahia dan bermula dianya dilalah irkidam itu menerima bagi ianya dilalah irkidam kepada dilalah yang tiga. Fa'in kulta, maka jika engkau bertanya, apa engkau bertanya? Dilalah insan, bermula dilalah insan di atas kabilul ilmu. Masalah aku contoh sebagai contoh, min ai, dari seri mana dilalah? Kultu, aku jawab, daripada dilalah isyarah pada ma yang zahir ianya ma. Lanjut dari masalah yang di belakang, wa illa. Maksud wa illa iaitu lafaz menunjukkan di atas ma. Ma yang dikasarkan lafaz dengan nyama. Dan lafaz itu tidak terhenti di atas mentakdirkan kalimat. Ini maksudnya seperti ini. Wa illa jika tidak. Jadi kebalikan yang di belakang. Kebalikan matan di belakang. Maksudnya lafaz menunjukkan di atas makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud adalah makna hakikat. Makna hakikat. Kalau kita buat contoh Al-Quran, ayat atau hadis, ya, makna yang dimaksud adalah makna dari lafaz hadis atau makna dari lafaz ayat. Nah, itulah makna yang dimaksud, makna hakikat. Dan lafaz tersebut tidak membutuhkan kepada kalimat yang ditakdir. Sahnya mantok, sahnya lafaz, atau terbenarnya lafaz tidak terhenti di atas ijma, di atas mentakdirkan sesuatu. Beda kalau dilalah iktidak. Ini kebalikan daripada di belakang. Lafaz yang menunjukkan di atas makna yang dimaksud dan dia tidak terhenti, iaitu tidak membutuhkan mentakdirkan kalimat yang lain, maka dilalah tersebut dinamakan dilalah imak. Dilalah imak. Tunjuk lafaz di atas makna yang dimaksud dinamakan dilalah imak. Waktu sama tabihan. Juga ada yang menamakan dilalah ini dilalah tambih. Dilalah tambih. Jangan lalai atau jangan tidur. Itulah makna logatnya. Wasati bayanu, soal penjelasan imak ini nanti akan dijelaskan di depan pada bakias. Lebih tepatnya pada masalah ilah yang ketiga dari masalah ilah. Itu pada masalah ilah yang ketiga, itulah pembahasan imak. Di sana akan dijelaskan definisi dari kata imak. Beserta di sana ada contoh yang banyak tentang imak. Makanya penjelasan atau bayan imak ini nanti akan dijelaskan di depan pada masalahnya sendiri, itu masalah ilah. Zikruhu huna min tiadati. Kalau memang bayanu di depan, kenapa disebut di sini? Di depan bayannya, penjelasan beserta contoh ada pada masalah ilah di depan. Kenapa disebut di sini? Ya, inilah tambahanku, kata musannif di sini. Kan ini pembahagian dilalah. Dilalah iltizam. Sedangkan dilalah imak termasuk bagian daripada dilalah iltizam. Jadi kalau tidak disebutkan di sini, tidak mungkin tidak disebut.
Karena al-ima ini termasuk dilalah dan dia bagian daripada dilalah ijtihad. Di sini lagi dibahas tentang pembagian dilalah ijtihad. Jadi tidak mungkin tidak disebut. Tidak mungkin tidak disebut. Untuk menjelaskan definisi al-ima dan contoh-contohnya, itu pembahasan khusus nanti di depan pada bab salih al-dak yang ketiga. Kita lanjutkan dulu, nanti akan kita jelas sedikit tentang al-ima ini, bagaimana pemahaman al-ima. Ulima bin takbiri bihiya duna takbirihi bil mantuk. Ibarat diataskan dengan kata hiya, tuma hiya, aik, air akhiratu. Di atas, sebab perhatikan matan di atas. Ibarat musannif di sini dengan kata hiya. Beda ibarat dengan dengan kitab asal ghayah ini. Kalau kitab asal ghayah ini, ibaratnya dengan kata mantuk. Kalau di dalam kitab ini, ibaratnya dengan kata hiya. Ibaratnya dengan kata hir, kata hiya. Dapat dimaklumi dengan ibarat ini. Dari ibarat ini dapat dimaklumi bahawa dilalah yang tiga. Yang mana dilalah? Dilalah yang tiga ini yang mana? Dilalah iktidal, dilalah isara, dilalah imak. Tiga dilalah ini adalah pembagian dari dilalah iktidal. Maka jelas. Nanti ketiga dilalah ini dengan ibarat hiya dapat kita maklumi tiga dilalah ini bagian dari dilalah irtidal. Pembagian dilalah irtidal. Alasannya kenapa? Apa alasan dipahami sedemikian? Karena mampu ada dua pembagian. Ada sari, ada ghairu sari. Mantu ini dibagi kepada sari dan ghairu sari. Kalau mantu sari ini adalah dua. Dilalah mutabakah, dilalah tazamun. Ya, dilalah mutabakah, dilalah tazamun adalah sari. Kalau ghairu sari, yaitulah dilalah i'tidal. Ghairu sari ini adalah dilalah i'tidal. Sari itu lafaz menunjukkan di atas makna hakikat. Kalau ghairu sarih iaitu lafaz yang menunjukkan di atas makna ghairu hakikat yang bukan hakikat. Seperti contoh insan menunjukkan di atas makna kabilu ilmi. Kabilu ilmi bukan hakikat makna daripada kata insan. Faham? Wahia alati dilalah irtidal ini adalah dilalah yang dibagi kepada tiga. Dilalah irtidal yang iktidal. Dilalah irtidal yang isara, dilalah irtidal yang ima. Maka dilalah irtidal ada tiga pembagian. Fa in qulta, andai kata engkau bertanya, insan menunjukkan di atas kabilul ilmi. Dilalah insan di atas kabilul ilmi, dilalah apa ini? Apakah dilalah iktidal atau isyarah atau al-ima? Maka qultu, kami jawab. Kami jawab, dilalah insan di atas kabilul ilmu adalah dilalah isyarah pada ma yang zahir. Ma yang zahir 75%. Jadi 75% dilalah insan di atas kabilul ilmu adalah dilalah isyarah. Kenapa dilalah isyarah? Karena kabilul ilmu bukan makna hakikat dari kata insan. Makna hakikat insan adalah hayawanun nate. Kabilul ilmu ini makna latin daripada insan atau bukan makna hakikat. Maka 75% lafaz insan menunjukkan di atas kabilul ilmu adalah dilalah isyarah, bukan dilalah ima dan juga bukan dilalah iktidal. Karena terbenar pengertian dilalah isyarah. Jangan lupa pengertian dilalah isyarah pada video sebelum ini. Dilalah isyarah kan dilalah lafaz menunjukkan di atas makna ghairu maksud.
Nah, lafaz izzat menunjukkan atas kabilul ilmu. Kabilul ilmi ini adalah makna gairu maksud dari kata insan tersebut. Maka jelas 75% dilalah insan di atas kabilul ilmi, bukan dilalah iktidak, bukan dilalah imak, tapi dilalah isyarah. Faham? Nah, baru kita jelaskan tentang al-imak. Nah, ini kalau ingin lebih mendetil pengertian al-imak, nonton video masalah ilat yang kami buat. Masalah ilat yang ketiga, yang judulnya al-imak, masalah ilat yang ketiga, al-imak. Videonya sudah kami buat. Tapi akan kami jelaskan, kami jelaskan sekelas. Sekilas aja, tidak lebih mendetil. Lebih mendetil, lihat aja pada video masalah ilat. Imak, definisi imak. Iktirani wasfi malfud bil hukmi. Sifat yang malfud, sifat yang ada dalam hadis, sifat yang ada dalam ayat Al-Quran, menyertai dengan hukum. Menyertai dengan hukum. Sifat yang ada dalam hadis, sifat yang ada dalam Quran, menyertai dengan hukum, itulah tidaklah imam atau masalah ilat yang ketiga. Malfud di sana ada dua pembagian, ada malfud pada takdir, ada malfud pada lafaz. Nah, kalau malfud pada takdir, contohnya waqa'tu ahla binahari Ramadan. Aku jima akan ahliku dalam bulan Ramadan, kata si Arabi kepada Nabi. Setelah Nabi mendengar perkataan si Arabi ini, Nabi menjawab, Aktik Rakabah. Aktik Rakabah. Aktik Rakabah. Pemerdekalah budak. Jadi, malfud kan, tadi kan malfud ada dua pembagian. Ada malfud pada takdir, ada malfud pada lafaz. Malfud pada takdir, takdirnya bagaimana cara takdirnya di sini? Soal ini ada satu kaidah fiqih. Soal dikembalikan pada jawab. Soal dikembalikan pada jawab. Kembali soal ini pada jawab. Soal yang soal kepada Nabi ada si Arabi. Waqa'tu ahla fi Ramadhani. Aku menjima isteriku dalam bulan Ramadan, kata si Arabi. Ini kan pertanyaan, ini soal si Arabi kepada Rasul. Soal ini akan kembali pada jawaban. Maka seakan-akan Nabi mengulang kata si Arabi. Kalau kamu menjima isteri dalam bulan Ramadan, maka pemerdekalah budak. Berarti seakan-akan nak mengulang, karena soal kembali kepada jawaban, ini kaedah. Makanya ini dinamakan contoh sifat malfud pada takdir, bukan pada lafaz. Nabi tidak berkata ahla fi Ramadhan, ini tidak berkata Nabi. Seakan-akan, karena soal kembali pada jawaban. Kalau kamu menjima isteri dalam bulan Ramadan, faktik rakabah. Faktik rakabah yang kalam Nabi atau perkataan Nabi. Sedangkan waqa'ta nahala waqa'ta ahla fi nahari Ramadan, ini soal yang kembali pada jawaban atas satu kaedah fiqih. Maka ini dinamakan sifat malfud yang takdir. Jadi lafaz hadis, lafaz si Arabi, waqa'tu ahla fi nahari Ramadan, aktik rakabah, kata Nabi, ini menunjukkan batal Ramadan. Batal Ramadan. Bayar denda lah. Ya kan? Dilalah isyarat itu. Kalau makna hakikat atau makna mutabakah, waqa'tu ahla fi nahari Ramadan, ya seperti lafaz, itulah makna. Aku menjima isteri dalam bulan Ramadan, ya itulah maknanya, makna hakikat.
Tapi dari lafaz ini menunjukkan batalnya Ramadan. Ah, maka inilah terjadi imam. Aktik rakabah lah. Aktik rakabah hukumnya, sifatnya iaitu jima atau wakak tu. Wakak ada atau wakak atau jima lah. Dalam bahasa kita, jima ini ilat kepada hukum aktik rakabah. Apa alasan wajib memerdekakan budak? Karena jima dalam bulan Ramadan. Ini pembahasan masalah ilat ni, masalah ilat. Ya, pandangan dilalahnya seperti itu. Makanya ini kami jelaskan sedikit lebih mendetailnya. Lihat aja video masalah ilat itu juga di sana. Karena kalau kita jelaskan lebih mendetail lagi, panjang video nanti. Apakah kesimpulannya? Kalau lafaz menunjukkan di atas makna maksud, iaitu makna hakikat, sedangkan lafaz tersebut tidak membutuhkan takdir kata-kata yang lain, sudah benar lafaz tersebut. Lafaz menunjukkan atas makna hakikat sudah benar, tidak membutuhkan takdir kalimat lain. Maka dilalah itu dinamakan dilalah imak. Faham tak? Kemudian mantuk ada dua pembagian. Lima. Ibarat musannif di sini dengan hiya beda dengan ibarat jawab-jawab amek dengan kata mantuk. Kalau jawab-jawab amek ibaratnya mantuti, sedangkan di sini ibarat dengan hiya. Maka dapat dimaklumi dilalah iktidak, dilalah isyarah, dilalah imak adalah pembagian dilalah iktidak. Dengan alasan mantuk ini dibagi menjadi dua. Pertama sarih, kedua ghairu sarih. Kalau mantuk sarih atau yang sarih, dua. Dilalah tadamon, dilalah mutawakkal. Yang ghairu sarih adalah dilalah iktidak. Dilalah iktidak ini terbagi ketiga, iktidak, isyarah dan imak. Coba perhatikan pada teks, ada kami buat skemanya. Kamu ulang juga tu, wa illa jika tidak. Kiban maksud wa illa ni. Ya, wa illa ini ikut. Maksud je dilalah lafaz di atas maqsida be, iaitu lafaz ditunjuk di atas makna yang dimaksud dan lafaznya hanya terhenti di atas terjadi kata-kata yang lain atau kalimat yang lain, maka gebuhnan dilalah imak. Artinya apa maksudnya? Tunjuk lafaz di atas maksud atau makna yang dimaksud gebuhnan dilalah imak. Naja orang bohnan dilalah tambih. Apa makna tambih? Baik tengok atau memperingati. Cuma baik tak boh makna memperingati, tak boh makna dalam baik tengok. Baik tengok. Kah, sama ulang tu. Jadi lagi orang menyelafat yang mufid menyui tunjuk di atas makna maksud dan hanya boleh terkedi kata-kata lain untuk terbenar mantok atau sah mantok bakar jawab cara, hanya boleh terkedi kata lain nyan gebuhnan dilalah imak. Imak menyua menurut lorat di isyarah yang bisu nyam menurut lorat. Dapat ditunjuk di atas makna yang dimaksud yang gebuhnan dilalah imak. Kan? Wasayati bayanuhu ma'a mitalihi. Soal penjelasan al-imak atau dilalah imak itu kedih dalam bakias. Ide dengan contoh juga.
Dalam bab kiyah, bab mata lebih depan bab matalik ilah agleh. Toh fil kiyah, iaitu matalik ilah agleh. Ni bab matalik ilah. Ideh bab matalik ilah agleh dengan contoh juga. Dengan tarikh, dengan contoh. Wadikruhu huna binti adati. Menyemembang penjelasan ideh ke pegebahinu. Penjelasan ide, contoh ide, apa yang tepuk kena? Hanya tambahan daun, pun tengku musanah ini. Kamu tahu kan? Hanya tambahan musanah raya. Hanya cilok, kedih lala jauh-jauh ambil, berarti hana. Kamu tahu kan? Nanti dah pukul ni, kalau lanjut ni juga ni. Iklah, wadah ke ibarat dia musanah waktu kaya sumahia. Dengan kata hiya, dirujukkan gambarnya kepada akhirah, iaitu dilalah irtidah. Kenapa tak maklum? Tak maklum nibak ibarat modelnya. Yang tak maklum adalah, dilalah yang hanya adalah pembagian dari dilalah irtidah. Kerana ya akhir, apa ya akhir? Itu dilalah irtidah. Jika terhenti benar mantok atau sah mantok di atuh terkedi kata, maka geken dilalah irtidah ke? Tanya lagi yang ikut. Oh, menyohana terhenti. Terbenar mantok, sah mantok, hana pandai di atuh terkedi kata lain. Nyan gebuhnan dilalah isat, nyan mati nak tafsir. Menyolapak itu nyok datuh makna gairu maksud, nyan gebuhnan dilalah isarah. Menyo itu nyok datuh makna maksud, gebuhnan dilalah imak. Tanya lagi yang hukum ni. Maka ibarat musanah dengan kata hiya. Kau lagi ibarat dalam jauh-jauh amir. Menyebabkan jauh-jauh amir. Ideh ibarat dengan mantok. Kau dengan hiya. Mantuk ke? Ya. Tak maklumi daripada ibarat kata hiya. Bahawa dilalah. Iktidak dilalah. Isyarah dilalah imak adalah pembagian dari dilalah irtidah. Pakon je lagi yang tak maklumi. Bino. Karena mantok dengku kebagi kepada sareh dan reru sareh. Mantok kebagi ke sareh dan reru sareh. Tak apa sareh kibar ke sareh. Sarehnya yang ke dilalah mutabakah. Yang ke dilalah katamu. Yang sareh. Mantok sareh itu. Tak. Mak menyayang air sareh yang ke dilalah ididah. Beka dilalah ididah yang ke dilalah yang akan dibagi kepada lebuh dilalah. Dilalah irtidah yang ikhtidah. Dilalah irtidah yang isyarah. Dilalah irtidah yang imak. Orang. Tuah mendapatkan juga. Beka. Anda dah tambah pertanyaan kau. Kita yang lega. Lafaz insan itunyok datuh makna lazim. Iaitu kabilu ilmu. Nyan dilalah ni bakpah. Dilalah tu lah. Tu dilalah di kita. Isyarah atau imam. Maka dia jawab. Bahawa nyan adalah dilalah isyarah. Lahir lagi ya. 75%. Lafaz insan itunyok datuh kabilu ilmu. Nya adalah 75% dilalah isyarah. Pakon dilalah isyarah. Bek tua turah video tu kelamnya. Dilalah isyarah adalah dapat ditunjuk datu gairu maksud. Atau ditunjuk datu makna gairu maksud. Lafaz insan punya makna maksud punya haiwan natek. Punya makna gairu maksud adalah kabilu ilmu. Kamu. Makanya 75% jawapan dilalah insan di atas kabilul ilmu adalah dilalah isyarah. 75%. Walaupun dah kemungkinan 25% tu kan dilalah isyarah yang terserah. Ini jawapan atas 75%. Kamu tahu kan? Tak ulang. Bekanya mata-mata kali dah tua. Nyo dilalah imak. Kibar yang bukan imak. Nenok bak video matalik ilat yang kali itu buka.
Matalik lah yang kelihatan. Ta'rih ini bagaimana ta'rih ini? Iktirani wasti malfudi bilhukmi. Sifat yang nas buka. Sifat yang ada dalam Al-Quran. Atau sifat yang ada dalam hadis. Menyertai dengan hukum. Yang punya yang keimah. Contoh-contoh ini. Betua. Malfudnya na malfud balafat. Na malfud batu kedi. Yang betulah itu. Ini lupa contoh yang malfud pada kedi. Contoh. Bak hadis Arabi. Waqa'tu ahla finnahari Ramadhan. Si Arabi pada sama hukum kejap Arabi. Wahai Rasul. Waqa'tu ahla finnahari Ramadhan. Nun kahut akan ahli dalam bulan Ramadhan. Maksudnya itu. Kalau jimak ahli. Kalau jimak inang dalam bulan Ramadhan. Faqala maka Nabi kekut. Aktik rakabah. Menyokah kakak-kakak menjimak dalam bulan Ramadhan, pemerdekalah budak. Ya, kamu kan? Nah, jadi yang contoh ini okey bang. Waqa'tu. Ya, waqa'tu. Ya, kamu kan? Waqa'tunya adalah tipud. Kamu kan? Bek fokus juga ingat. Tipud dalam usul fiqh, bek fokus tipud dalam ilmu nahwu. Sifat dalam usul fiqh lebih luas pengertian ini dibandingkan sifat dalam ilmu nahwu. Kamu agak baik fokus ilmu nahwu. Usul fiqh, lafaz yang berkait. Yang ketiput, bekah. Jimak pada bekah. Nyo malfud batu kedi ke? Jimak, malfud batu kedi. Maksudnya apa? Saat si Arabi kekal lagi kepada Nabi. Wahai Rasul, don kalen jimak inong dalam bulan Ramadhan. Kak, menyonyak pertanyaan. Ya, kamu lah. Soalnya kan dirat pada jawab. Soalnya kan kembali pada jawab. Konnya kaedah kaedah fiqh. Menurut saya kaedah fiqah itu, liana soal. Soalnya dikembalikan pada jawab. Maka seakan-akan Nabi kejawab. Ulang balik perkataan si Arabi. Menyogada kaji ma'inang dalam bulan Ramadhan, maka pemerdekalah budak. Yang beka, kata jimak gulai Nabi. Yang tiput beka. Tiput. Tiput lapan berkait. Beka. Malput beka. Kibakah malput lah abah Nabi ini dia? Kamu akan? Malput. Bihukumi. Kibakah bihukumi? Gui pemerdeka budak menyokak menjimak inang dalam bulan Ramadhan. Ya. Yang kenal ke? Imak. Matali ilah ke matali ilah? Mau dilalah imak yang kenal. Yang kenal dalam imak berkenal. Dilalah imak yang ke matali ilah. Ya, kamu akan? Jadi, tunjuk kata wakak atunya, ditunjuk dada pun. Dia atu, batu Ramadhan. Ya, kamu akan? Punya makna mantok je pun. Mantok mutabakar. Ya, wakak atu ahda pina hari Ramadhan. Makna lapat, tunjuk ada makna ikat. Yang ke berarti, menjimak inang lah benda Ramadhan. Bekal. Menyo irtitam di kibar. Irtitam di kibar. Atu dilalah imak ni. Iaitu batu Ramadhan. Ya, kamu akan batu Ramadhan. Batu Ramadhan. Ya, boleh pegang. Dia kejut. Menyo masalah dilalah imak. Itu penjelasan ni. Berserta contoh-contoh ni. Akan terpegah gedeh mak-matalik ilak yang gelir. Cuma pasal kebuah ini. Hanya kena kita mahan dulu pun. Sebab dilalah imak bagian daripada dilalah irtidam. Karena ini tengah kepegah irtidam, maka mesti cekot pecut. Ya, mesti kait pecut. Ya, kakak-kakak mahu kan? Ya, itu lagi lah. Berarti lebih mendetil lah kurah matali ilat imak. Hanya kalau ni buat video matali ilat yang lebih ni. Yang empat yang duduk ni. Sebab ni kalau duduk ni, buat matali ilat yang kelihatan ni. Dan penjelasan khusus. Dah mungkin dia berapa dah semua. Payah nak dah tuan tulis lah tu. Kah. Ya, berarti ke lagi ni. Ha, alihnya berarti kata hiya pun tu. Geibarat dengan hiya. Beda dengan ibarat jauh-jauh amat. Ibarat jauh-jauh amat dengan kata mantok ke. Hanya kekal dengan hiya. Mantok. Yang dapat kita fahami. Bahawa dilalah iktidak, dilalah isyarah, dilalah imak adalah bagian dari pembagian dilalah iktidak.
Kamu orang. Mau menyembah tu, menyembah dan kemana tu? Hande pahami lagi yo, di tuah ni. Hande pahami lagi yo. Kakak kamu orang. Alasan yang tu mantok terbagi kepada sareh dan redu sareh. Jadi mantok ada dua, nak mantok sareh dan mantok redu sareh. Nak mantok sareh dan mantok redu sareh. Menyo mantok sareh yang ke dilalah mutabakah dilalah katamon. Karena mana lapai dia di makna hakikat. Maka katamonnya kau juga jutuk makna hakikat. Maka termasuklah katamonnya daripada pembagian sareh, mantok sareh. Kamu nyamantok ke Yerusalem yang ke dilah iktidam kerana makna kerana lafaz itu nyok di atas kon makna hakika maka ke ke Yerusalem ha itu nyok ke makna lazim lah nak ke ha kamu orang ada punya nama M Olon Sare itu nyok dak berkena tak ada dengan ngeresam tam ke tu ha kamu orang ha kajak kan dak pamak nak. Berarti berapa banyak? Berarti menyediakan dilalah insan datang kabilu ilmi 75% dijawab oleh dengkuinu bahawa yang dilalah isyarah 75%. Tapi insan itu nyok datang kabilu ilmi. Kabilu ilmi nya makna gairu maksud. Yang kan makna hakikat. Ya, kamu orang. Anak ambil dua, dia pakai taulah-ulah tapi. Menyediakan merompok dan kita usul kata maksud. Atau kata malfud atau kata mansus nyan deboh katanya pengertian sama sama kan menyota kait dengan lafaz maksudnya lafaz maksud adalah lafaz yang dalam hadis atau lafaz yang dalam Quran menyo malfud iaitu lafaz dalam Quran atau lafaz dalam hadis menyo mansus ya lafaz yang nas dalam hadis yang nas dalam Al-Quran. Ha, contoh contoh bejuh dah pegah ni bab nahi bab nahi pada kok kena pembahagian lah wei menyebab pembahagian makruh kena pembahagian nahi yang qadati nahi maksud nahi ghairu maksud maknanya nahi maksud ke makruh ke nyapa nahi maksud ah kerana larangan tersebut dalam hadis Nabi getah langsung tu ditibit dalam hadis Nabi itu dalam labah Nabi kata-kata Nabi ya. Nya maksud tu nahi maksud. Menyenahi ghairu maksud ya kebalikan kon ada kon lafaz hadis. Sama kan kon lafaz hadis. Nahi ghairu maksud tu menyenahi ghairu maksud tu kelau lah. Ha. Ha nya kaja dak apa-apa. Ha. Lebih mendetail surah Al-Imak kalau nyu kedih dalam masalah ilat yang dibilih video kali lupa insyaallah dah. Hanya kajian yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.